Guys, besok Mbak Eli ulang tahun. Jadi hari ini aku lagi nyiapin buat kejutan, surprise. Kita sengaja janjian besok di salah satu kafe yang benar-benar lagi hot issue banget deh. Karena katanya kafenya tuh bagus banget. Jadi sekalian kita mau ngerayain ulang tahunnya Mbak Eli di sana. Kan aku sudah mempersiapkan buat suasana ulang tahun aja. Karena di kafe kita nggak bisa sewa tempat kan, jadi kita kali duduk-duduk sambil ngerayainnya dengan balon, udah disiapin balon, terus tulisan happy birthday untuk di atas quick cake, ini untuk gagang balonnya, ini untuk apa sih udaranya buat nyup balon, dan ini kado kecilku buat Mbak Eli. Hari ini aku juga dapat kiriman jeruk dari Bandung Opa, katanya hadiah pernikahan dia buat aku. Karena aku kan diundang nggak bisa datang, bukan akunya yang nggak mau datang, tapi karena keadaan corona level 4, jadi tamu undangannya itu dibatasi. Nah, Bandungnya mungkin nggak enak sama aku, akhirnya dikirimin dari Jeju-do langsung yang dia pesan saat dia sedang honeymoon. Thank you Bandung. Sampai ketemu besok di acara ulang tahun Mbak Eli. Okay. Halo, selamat pagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10.30, habis ngantar anak-anak sekolah. Dan sekarang aku udah rapi, pakai baju warna putih. Mau ke tempat ulang tahunnya Mbak Eli. Kemarin aku sempat bilang kan kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya Mbak Eli. Dan Mbak Eli ngundang kita untuk makan bersama, makan siang. Nah, karena lokasinya lumayan jauh dari rumah aku, di daerah Kimpo. Kimponya juga udah Kimpo ujung banget. Jadi aku berangkatnya tuh agak awal pagi. Habis nganter dia langsung cus gitu. Dan dress code-nya sih katanya antara merah dan putih. Katanya terserah mau merah atau mau putih, yang penting harus pakai dua warna itu. Aku udah pakai warna putih, tapi aku juga bawa warna merah gitu. Enggak tahu mau pakai yang mana ya aku. Tapi hatiku udah sering mikirin, merah aja yang kamu tuh pantasnya pakai merah. Jadi aku pakai putih. Ntar kalau misal tergoda lagi mungkin aku bakal ganti baju di sana. Aku lihat keadaan dulu, kalau orangnya enggak terlalu banyak, aku mau ganti. Cuacanya sih bagus, kayaknya bagusnya emang warna merah, kalau foto pasti cakep warna. Gak tau deh, galau. Pin balonnya dulu. Gini. Iya. Yang ulang tahun nyiapin dewek. Oke, lagi ditata huruf-hurufnya sama Mbak Sri. Why? Sambil nunggu Madam Dian, kita nyiapin ini dulu. Happy breakdance. Happy breakdance hanya. Jadi kita nyempil di sini guys, biar apa? Biar nggak ketahuan kita bikin party kecil di kafe. Cara menu pertama kita mau makan sushi. Jadi kita makannya harus dipisah-pisah katanya guys. Kalau mau gabung kita harus booking dulu. Kim ya nih. Oke, aku mau kasih ucapan selamat ulang tahun by online. Kali aja Mbak Eli lihat YouTube aku. Happy birthday Mbak Eli. Semoga Mbak Eli sehat selalu, bahagia selalu, tetap cantik, tetap rendah hati, dan tetap menjadi Eli Christina yang apa adanya. Oke. Salam manis dari aku Mbak Eli. Pesan dan kesan ulang tahunnya Mbak Eli. Happy birthday sesepuhku yang cantik.
cantik, yang baik, yang pintar menabung, pintar shopping. Semoga panjang umur, sehat selalu, disayang suami, banyak rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan selamat ulang tahun dong buat Mbak Eli. Semoga apa yang kamu inginkan tercapai. Amin. Terutama buat tanggal 24 ya. Amin. Sehat selalu udah. Buat Mbak Eli sendiri, makasihnya ulang tahun-tahun ini. Keinginanku dikabulkan, sehat selalu, terus ayah ibuku panjang umur dan sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Tiga, mau apa nih? Tiga. Nyiapin kuenya, tapi kuenya tuh di sini nggak ada kue yang besar, ada yang kecil-kecil. Ya udah nggak apa-apa, yang kecil-kecil juga nggak apa-apa. Yang penting bisa tiup lilin di sini. Terus orang Bali sukanya apa ya? Atau ini? Ini kekecilan ya? Itu sama ini aja ya? Coklat kayak susah. Coklat. Happy birthday Mbak Eli. Happy birthday. Waktunya bayar. Jadi di kafe ini ada dua lantai, lantai 1 dan lantai 2. Kalau sana lantai 1 ini untuk ngopi sama dessert. Tapi kalau lantai 2 kita bisa makan, bisa sekaligus makan siang. Tapi menunya itu nggak banyak, cuma menu sashimi gitu. Tapi karena menu sashimi dan ini kafenya di sebelah sama laut, jadi ikannya itu segar banget, bener-bener kayak yang baru dipotong banget gitu loh. Tadi kita makan enak sih. Ternyata di sini parkirnya cuma untuk per 2 jam, guys. Kalau sana lebih dari 2 jam itu kita bayar. Nah, biar mereka tahu kalau kita tuh makan dan minum di sini, biar parkirnya gratis, kita harus minta kwitansinya. Nah, karena kita semua pada bawa mobil satu-satu, aku minta kwitansinya 4. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini kalau bawa mobil terus temennya banyak, bawa mobil semua, minta aja satu-satu dikasih kok. Udah nyiapin kuenya versi umur 46 dan versi 17 tahun. Yang ulang tahun tinggal milih maunya yang mana. Kalau nggak tahu malu, dia pasti milihnya ini. Tapi kalau tahu diri, dia pasti milihnya ini. Ya, Bailey, pilih dulu maunya yang mana. Ulang tahunnya. Terlalu muda, ini terlalu kuat ya. Terus gimana nasibmu piye toh? Ini ada yang benar. Enggak ada. Tinggal pilih ya udah tang ting tung tang. Pilih. Umurnya enggak ada yang benar. Terus yang mau benar itu 64. Oh, yang benar 64 ya udah dibalik. 2-duanya dah. Walaupun ulang tahunnya sederhana, tapi kita semua dengan senang hati merayakannya, ya kak? Oh. Sibuk. Ke hot place-nya, ke photo zone-nya, jadi ada di atas. Katanya di situ tuh ada tangga yang terkenal buat foto-foto, jadi fotonya itu banyak yang di situ. Ini rooftop-nya. Nah, itu dia tangga yang jadi hot place banget buat photo zone-nya. Dan selain itu, di bawahnya itu lantainya itu dibuat seperti 3 dimensi. Malah lebih, menurut aku malah 4 dimensi ya.
Yaitu kita kayak terbang di awan-awan tuh, kayak lagi jalan di atas awan. Terus tambah di sini juga ada patung-patung. Tangganya itu dia. Iya, iya. Buruan, Bang, mumpung enggak ada orang. Cantik ya. Jadi kafe ini didesain seperti apa ya? Kayak gedungnya itu di atas laut gitu. Aku karena udah selesai foto-fotonya, aku mau turun mau beli es Aku mau turun mau beli es doger dulu. Gila, gerah banget. Aku ngasih tahu ke kalian, di sini karena kafenya cukup besar dan jalan kafenya itu cukup jauh dari parkiran, juga disediakan di sini juga disediakan mobil khusus untuk lansia yang nggak bisa jalan jauh. Ini dia mobilnya. Dan selain itu di tamannya juga ada kayak mini zoo. Jadi yang bawa anak-anak bisa langsung lihat kayak binatang-binatang gitu. Ada kambing, zebra, alkapa, terus kucing, kelinci. Waktunya kita pulang. Waktunya jemput anak. Ayo, kita. Gimana Mbak Eli hari ini, seneng gak? Lihat tuh saking nasionalisnya, masker aja merah putih. Udah, happy birthday sekali lagi ya. Sehat terus, bahagia terus. Thank you, Dian. Thank you semuanya. Hati-hati ya. Ya, hati-hati juga. Aku udah sampai rumah, berhubung udah sampai rumah dan hari ini hari Rabu, hari buang sampah. Aku sampai rumah langsung mau buang sampah. Sampahnya udah aku pisah-pisahin, udah aku rapin, jadi aku tinggal buang aja. Banyak kayak sampah, ini sampah kardus doang, ini sampah plastik. Tadi sini aku lihat ini, ada yang buat mangkok sama rice cooker. Masih bagus, tapi kalau aku rasa dia buang itu karena udah bosen. Hey guys, terus suasananya sekarang tuh karena udah mau ganti musim gugur, pohon-pohonnya ini daun-daunnya udah mulai sedikit menguning ya, dan udah mulai banyak yang rontok. Dan siap-siap deh, kita bakal memasuki musim dingin dan kedinginan. Siap-siap juga ngerapin baju yang musim panas dirapihin, yang musim dingin dikeluarin. Repotnya tinggal di 4 musim kayak gini. Setiap musim kita tuh harus selalu beberes pakaian sesuai dengan musimnya. Kadang ada kali kita males banget. Cuman ya mau gimana lagi, kalau nggak gitu menumpuk pakaiannya. Sementara dress room kita tuh nggak besar. Besar sih sebenarnya, cuman karena 4 musim pakaiannya banyak-banyak, jadi walaupun besar itu kelihatan kecil. Aku mau taruh kaosnya dulu, keretanya ini dulu, sambil bawa air minum buat jemput si Embi. Sekarang waktunya jemput Embi di taman bermain. Sekarang udah jam berapa nih? Jam 6 kurang. Kalau gak buru-buru jemput, maghrib-maghrib ntar main di luar. Diculik gendurwo lagi. Oma bul kakuasa. Bul. Ini lu ah. Buri ogi saya. Oma kurang nih gue. Oma ulam gue. Kita panik kalau aku pulang. Bagi Maria. Sambil mas ya. Cepat.
진짜. 마셔라, 마셔라, 마. 정유짠 고마워. 은비랑 같이 놀아줘서. 올라, 요. 야, 올라, 여기 야목. 미안, 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 미안. 아, 쏘리, 쏘리, 쏘리. 응가. 아, 뭐지? 먹이 있어서. 미안해. 10분만 이따 가자. 알지? 엄마 여기서 앉을게요. Apapun permainannya, minumnya tetap teh gelas. Tuh teh gelas, gue promoin tuh teh gelas. Waktunya ngeliatin anak main lari-larian. Tuh kan dia udah mulai ini, udah mulai naik-naik udah bocah tuh kan. Tuh Andi, ini yang pakai baju merah Andi nih. Udah nangkring dia di situ. Andi ya, turun ya, turun. Jatuh nanti. Paginya nongkrong cantik sama emak-emak, sorenya mantau bocah nih. Lari-larian. Mantau dia nih, nih, nih. Taunya rolling doang. Ye! Yeah. Ande, Gombi. Pulang yuk. Kita gaja. 10분 안 됐어. 몇 분 남았어? 10분. 야, 내댁 뭐. 엄마 마사해야 돼. 엄마 밥 해야 돼. 왜? 예! Yeah. 빨리 내려. 어디 가? 얼른 가, 얼른. 어, 위험해, 위험해. 뭐 해야 돼? 안 돼. 내려와, 일단 내려. 자,